shower dari Rachel. Bersama-sama Tuhan, kami angkat hati kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau sempurna. Rancangan-Mu rancangan yang terindah. Masa depan penuh pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan semua ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kalau kami boleh buat bridal shower buat Rachel, semua ada dalam rancangan Tuhan. Engkau telah Tuhan bekerja dalam kehidupan Rachel. Engkau telah beri dia pasangan hidup Tuhan. Semua Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rancangan-Mu sungguh indah dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan yang telah memberkati Rachel dari dia lahir sampai saat ini Tuhan, dia akan memasuki kehidupan yang baru sebagai istri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah bawa dia sampai saat ini Tuhan. Tangan Tuhan yang telah menenun, membuat kehidupannya indah Tuhan sampai saat ini. Dan kami bersama-sama Tuhan berdoa buat Rachel, biar di waktu yang akan dia jalani Tuhan sebagai seorang istri nanti Tuhan, sebagaimana firman-Mu telah kami dengarkan, biar dia tidak conform dengan dunia ini, tetapi yang menjadi kesukaannya adalah firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang akan dia jalani Tuhan menjadi indah, sebagai seorang istri menjadi indah Tuhan, rumah tangganya indah karena firman-Mu yang menjadi pusat perhatian dalam kehidupannya. Setiap decision, setiap apapun yang dia hadapi selalu berdasarkan akan firman-Mu Tuhan, sehingga semua berhasil, semua menjadi indah, semua luar biasa, hal-hal yang great yang akan dia lakukan karena firman-Mu yang bekerja dalam kehidupannya. Dia boleh menjadi istri yang selalu takut akan Tuhan, filled with the Holy Spirit, wisdom yang daripada Tuhan bertambah-tambah, kesabaran, bahkan joy of the Lord selalu ada dalam hidupnya. Amen. Sehingga dia boleh menjadi istri yang membawa sukacita bagi suami, bahkan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dibutuhkan sampai pada hari weddingnya nanti Tuhan, kami percaya Tuhan, my God will supply all her need according to His riches and glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesehatan, kekuatan buat Rachel, Daniel, bahkan seluruh keluarga, seluruh jemaat, seluruh undangan, sehingga pada harinya nanti Tuhan, kami akan enjoy, kami akan menikmati, kami akan melihat bahwa semua karena Tuhan yang telah buat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan semua yang telah hadir di siang hari ini. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah semua kasih yang telah ditunjukkan, semua berkat yang telah diberikan buat Rachel, bahkan kami keluarga. Tuhan balas berkat dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah membuat acara ini menjadi indah. Tuhan, tangan-tangan yang sudah mengerjakan semuanya, kami percaya Tuhan balas berkat berlimpah-limpah. Buat hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu, kami percaya Tuhan, walaupun ini baru yang pertama kali, tapi this is the first step Tuhan. Ada greater lagi, ada banyak yang luar biasa yang Tuhan akan tunjukkan bagi hamba-Mu lewat mulutnya Tuhan. The grace of God, dia jadi mengeluarkan kata-kata yang garam, yang memberi garam Tuhan. Kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan Ibu Iren. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat bridal shower di hari ini. Dan kalau sebentar pun ada acara yang akan dilakukan, Tuhan saja yang menolong dan memberkati. Kami akan enjoy the rest of the bridal shower di siang hari ini. Juga makanan dan minuman yang sudah disiapkan, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Sebelum kami makan minum bersama, Tuhan kuduskan, jadi kekuatan dalam tubuh-tubuh kami, kami pakai melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita, sekali lagi kita mau memberkati Rachel, in the name of Jesus.
Yesus. Berkat Tuhan adalah dalam kehidupan Rachel, apapun yang dia akan hadapi sampai hari weddingnya nanti, Tuhan, Engkau yang sudah menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami